Cara menentukan bahwa sampean kena asam lambung, bila mana sikatan gigi itu biasanya mual. Ya, sikatan gigi mual itu berarti sudah asam lambung. Apalagi sikat lidah tambah mual berarti asam lambung. Makanya tolong dibiasakan setiap hari minimal satu kali sampean sikat gigi juga sikat lidah. Supaya apa? Lendir, air liur, kelenjar keluar dari mulut. Saya dirikan komunitas terapi Ramuan Banyu Urip pada tahun 2005. Sejak saya ditugaskan di Nangru Aceh Darussalam. Waktu itu saya ditunjuk sebagai Satuan Tugas Polisi Militer tahun 2005. Pemulihan keamanan. Disitulah saya mencoba menerapi, menolong, membantu masyarakat yang lagi kena musibah, masyarakat yang sakit. Saya mengadakan bakti sosial kecil-kecilan di situ. Waktu itu saya satu bulan mengadakan pengobatan gratis di Aceh Singkil. Setelah itu satu bulan lagi saya mengadakan pengobatan di Melabu. Satu bulan lagi saya mengadakan pengobatan di Nagan Raya. Satu bulan lagi saya mengadakan pengobatan di Subulus Salam. Satu bulan lagi saya mengadakan pengobatan di Lok Sumawe. Setelah itu saya tetap beraktivitas sebagai Satuan Tugas Polisi Militer. Selendang gondok. Ya, selendang gondok seperti ini. Ciri-ciri kelenjar gondok mesti kalau dipencet keras. Ciri-cirinya. Nah, ini ya. Ini kelenjar gondok. Yang kemarin bengkaknya dari sini, bengkaknya kemarin. Bengkaknya kemarin di sini, sekarang sudah ke sini. Sudah makin mengecil nih, kelenjar gondok. Nah, kalau kelenjar gondok dipencet keras. Kalau background saya sendiri, saya hanya lulusan SMP. SD, lalu saya SMP pendidikan terakhir. Saya mendapat ilmu pengetahuan pengobatan terapi Banyu Urip, jujur saja. Silakan mau percaya boleh, mau tidak boleh, saya jujur. Saya awalnya dapat melalui mimpi, ya. Tapi mimpi itu sendiri ada mimpi baik, ada mimpi buruk. Bisikan juga ada dua macam. Ada bisikan malaikat, ada bisikan iblis. Saya yakin karena terapi ini adalah diterima oleh masyarakat, berarti ini mungkin adalah bisikan malaikat. Jadi saya jujur, Pak, ini saya dapat dari mimpi. Komunitas terapi Banyu Urip adalah perkumpulan dari kecil. Perkumpulan dari 5 orang, perkumpulan 10 orang, dan lain sebagainya. Banyu adalah air. Urip adalah hidup. Jadi jika diterjemahkan adalah air kehidupan. Karena hakikatnya manusia adalah dari air. Airnya bapak dan airnya ibu. Ya, tidak usah saya terjemahkan, nanti saya dianggap jorok, dianggap gak bagus. Yang jelas kita ini kebanyakan dari air. Pasien datang ke klinik ini hanya satu kali. Ya, pasien datang ke tempat saya hanya satu kali. Tujuannya, saya hanya memberikan cara. Cara minum, cara oles, cara kompres, cara kumur, cara tetes. Setelah itu, semua pasien bisa melakukan metode tersebut di rumah masing-masing. Bahan dari ramuan Banyu Urip, yang pertama bahannya adalah VCO.
VCU itu terbuat dari kelapa muda. Virgin cocoil apa? Virgin coconut oil. Nah, saya kurang paham bahasa Inggris ya. Tapi yang jelas kalau di bahasa Indonesia kan kelapa muda. Dari VCU. Terus yang kedua, dari daun sirih. Kalau orang Jawa bilang suruh, tapi suruhnya itu suruh bukan sembarang suruh. Suruh yang saya pakai adalah suruh temoros, ketemu uratnya. Itu yang muda-muda, yang masih muda-muda belia itu yang saya ambil suruhnya. Yang ketiga adalah daun mint. Ya, daun mint juga yang saya pakai. Ya. Yang keempat ada daun salam. Ya. Yang kelima ya ada juga pakai air, sedikit airnya cuma. Nah, yang kelima adalah doa. Doanya 75%, bahan-bahannya hanya 25%. Cuma gak mungkin di botol saya nanti ini adalah doa, kan gak mungkin, you know? Nah, jadi la ilaha illallah ya syifa'un linnas. Tiada Tuhan selain Allah penyembuh segala manusia. Allah Maha Penyembuh. Nah, enak toh? Tarifnya itu, Pak. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu kan tidak bertarif, ya. Karena itu gratis. Gratis terapinya, juga gratis ramuannya. Ramuan ya saya beri semampu saya. Tadi kan sudah tak bagi toh kecil-kecil tuh. Ya kan semuanya sudah tak bagi toh. Enggak ada yang ketinggalan. Juga ada yang enggak mau dibagi karena katanya perih ditetes, gitu. Kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, iyalah kita pakai sistem subsidi silang. Ya, yang saya keluarkan kemarin itu adalah kelebihan yang saya kumpulkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, tarifnya, Pak, silakan. Kalau ada orang mampu, nih Pak, saya hanya punya uang 75.000. Saya kasih yang ukuran 75.000. Pak, saya hanya membawa orang uang 100.000, Pak. Saya kasih. Maka hakikatnya sampean mau punya, sampean mau enggak punya, silakan datang ke sini, yang penting sampean sakit. Kalau sehat gak kuat bayar SPP anak, insya Allah saya bisa membantu. Tapi ojo oke-oke, karena aku gak disubsidi sama pemerintah. Nah ya, itu Pak. Cepat, tepat, membantu rakyat. Sebenarnya saya jujur nih, jujur 1000% saya mengadopsi ini falsafahnya mantan komandan saya, namanya Bapak Letkol Anantawira. Beliau punya falsafah cepat tepat merakyat, kan gitu komandan? Cepat tepat merakyat. Ini saya adopsi, saya rubah yang cepat tepat merakyat, saya rubah menjadi cepat tepat membantu rakyat. Karena saya berdiri di bidang pengobatan, ya cepat tepat membantu rakyat artinya cepat bantuannya, cepat sembuhnya, ya cepat bantuannya. Cepat sembuhnya, tepat bantuannya, tepat sasarannya. Sasarannya kepada apa? Semua kepada rakyat. Tapi relawan saya di seluruh Indonesia sudah ada 50-an orang. Di situ saya latih gratis, ya. Saya berikan pelatihan gratis, saya berikan tempat gratis. Habis itu setelah saya latih 1 bulan, saya suruh buka di rumah masing-masing. Saya juga berikan tester gratis, saya berikan ramuan gratis, saya juga modalin gratis, saya kasih brosur gratis, semua fasilitas dari saya gratis. Segala macam penyakit berhasil saya taklukkan, berhasil saya musnahkan, berhasil saya sembuhkan. Penyakit berat saya urut mulai dari kepala. Ada pasien yang 6 tahun dia kecelakaan, pendarahan di otak. Darahnya beku di otak. Hanya waktu 25 menit saya kumurkan di bawah lidah, maka darah yang beku keluar dari otak. Itu kan berat. Oke? Yang kedua, tumor otak. Saya juga berhasil menyembuhkan tumor otak. Kanker otak, saya berhasil menyembuhkan kanker otak. Jantung. Jantung 5000% bahkan 10000% tidak usah di ring. Tidak usah dioperasi. Saya 10000% siap menyembuhkan orang penyakit jantung. Silakan. Sudah ada buktinya. Atasan kita, mantan Komandan Ramil 14, namanya Kapten Maseh, mau di ring di Rumah Sakit Sarjito. Saya bilang, Pak, tidak usah di ring.
ternyata setelah saya terapi satu minggu sampai sekarang saya kalau adu lari kepada beliau, saya malah larinya kalah. Kan gitu benar? Sudah ada bukti.